Ini yang Tok Ki lama nak cakap sebenarnya. Banyak orang yang bertanya demikian. Tapi sebenarnya benda ni tak tepat. Pasal nombor satu, PPRM kalau dia buat kerja sendiri, biasanya kita tak ada charge. Contohnya ada seorang makcik ni, dia di bankruptkan sebanyak kira 80 juta. Jadi bila dia pergi ke mana-mana semua tak selesai. Tapi alhamdulillah bila dia berjumpa kita, kita bantu selesaikan. Dan untuk maklumat, Tok Ki tak charge dia satu sen pun. Satu sen pun tak charge. Kalau lawyer pun kurang-kurang 2-3% kot. Banyak juta juga boleh dapat tu. Jadi kita tak charge. Yang charge ni adalah sama ada kes ini kita hantar kepada mereka yang buat kerja. Contohnya lawyer, ataupun perunding, ataupun accountant. Jadi kenalah bayar accountant tu, bukan bayar PPRM pun. Ini silap, tak betul tu. PPRM contohnya melantik syarikat penyiasat. Nah, dia lah pergi settle lawyer. PPRM bukan lawyer. Kita tak mampu nak buat kerja tu. Jadi tak pernah benda yang dikata terhadap kita yang charge lebih tu memang satu tuduhan lah. Kita tak ada charge. Memang tidak ada. Kalau kita charge pun, mungkin masa buat laporan, daftaran laporan semua sekali dalam RM30. Itu saja. Lepas tu kita akan bagi pada lawyer ke konsultan ke apa benda. Tapi kalau PPRM buat, memang biasanya tidak menaikkan sebarang charge. Jom follow TikTok kami